Halo sahabat petani, berjumpa lagi bersama saya Lesmana di channel Petani Muda. Baik, pada kesempatan video saya kali ini saya akan melakukan penyemprotan ya sahabat ya. Untuk insektisida apa yang saya gunakan di sini? Nah, ini ya sahabat ya. Dan ini satu merek ya sahabat ya. Satu merek. Ini sama ya sahabat ya. Nah, ini sama. Cuman beda tudung ya sahabat ya, tutupnya ini beda ya sahabat. Nah, sama. Untuk cara menggunakannya ada di belakang sini ya sahabat ya. Nah, ini terlihat enggak sahabat ya? Baik, di sini saya akan melakukan penyemprotan dikarenakan sebagian jok saya itu sudah ada yang bermunculan tunas-tunas baru dan ada juga yang bermunculan bunga. Baiklah, seperti apa untuk penakaran dari insektisida ini yang saya gunakan ini? Langsung saja kita gunakan ya sahabat ya. Oh ya sahabat ya. Jadi di sini saya menggunakan ini selama saya bertani ya sahabat ya. Selama saya bertani itu sekitar hampir 3 tahun saya untuk insektisida saya tidak pernah diganti, saya hanya menggunakan ini. Nah, ini. Hanya menggunakan ini dan ini harganya cukup murah ya sahabat ya. Waktu ini sekarang mungkin 55.000 per botol yang besar begini ya sahabat ya. Nah, yang ini isinya 5 mili, 500 mili, ada juga yang 150 mili, itu harganya cuma 15.000. kalau sahabat tani mencoba untuk tanaman jeruknya lebih baik coba yang kecil dulu ya, dikarenakan takutkan tidak efektif di kebun sahabat tani semuanya. Karena di sini saya sering menggunakan ini ya, inilah yang saya gunakan. Saya tidak menggunakan insektisida yang lain, hanya satu macam seperti ini saja yang saya gunakan. Selepas ini, selepas menggunakan insektisida ini, saya akan melakukan penyemprotan daun dengan pupuk daun. Jadi pupuk daun apa yang akan saya gunakan ntar akan kita potong video juga, sekitar 2-3 hari nanti akan kita potong video. Baik sahabat tani, di sini langsung saja saya memberikan untuk dosis yang biasa saya gunakan di sini. Cukup dengan satu tutup ya sahabat ya. Nah, tutup gini sudah cukup kita berikan untuk per 6 liter air ya sahabat ya. Nah, oke, langsung saja. Nah sahabat tani, sekian dulu lah video dari saya. Mungkin di sini cuacanya akan hujan ya sahabat ya. Nah, sudah mendung, akan mau hujan ya sahabat ya. Jadi cukup sekian dulu lah video saya kali ini. Jangan lupa untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video dari saya selanjutnya.